Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku teman yang setia. Menemaniku dengan ketulusan tanpa melihat arti ketenaran dan gemerlap bintang. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemani sama Rega Diapar di sini. Bulan bintang yang bersinar teman. Ini salah satu lagu favorit kita. Ya, ya benar banget. Ohnya bulan bintang. Ini juga ada versinya yang versi asli ya slow dan juga ada versi yang pargoy. Versi pargoy. Nah, kali ini Onyu nyanyiin lagu Bulan Bintang di acara di Jogja kemarin ya, betul. 30 September kemarin. Onyu nyanyiin lagu Bulan Bintang. Ada berapa lagu sih? Ada banyak ya yang tapi yang kita kangen ini nih. Bulan Bintang nih. Ini nih udah lama banget. Udah lama banget dengerin Onyu nyanyi lagu Bulan Bintang. Loh, Onyu masih unyu-unyu nih, masih anak-anak hitungannya ya Bulan Bintang ya. Sekarang udah dewasa, gimana nih Bulan Bintang versi dewasa nih. Nah, apakah ini Onyu nyanyiin versi asli atau versi pargoy? Kita dengerin aja, tapi subrek dulu lah ya. Subrek ya. Yo, subrek channel ini. Langsung aja kita lihat penampilannya Betran Putra Onsu Bulan Bintang. Betran Putra Onsu. Yeay. Bukan si slow ya. Iya. Oh, ramai kali. Ramainya, Besti. Oh. Aduh, gengges itu apa itu? Kangen sekali dengan lagu ini. Yes, betul banget. Cakepnya. Mic-nya baru ya, color-nya ya. Azik. Aduh, aku suka banget sama look-nya Onyo ini. Yeah. Ya, benar-benar young and fresh gitu ya kan. Kemarin kan sempat viral kan waktu Onyo nganterin siapa Italia petani ke sekolah gitu yang. Jadi Onyo cakep banget loh. Onyo sekarang memang lebih cakep sih beneran. Iya, benar banget. Sekarang tuh benar-benar look-nya tuh kayak Latina ya kan, kayak Latina. Latino gitu ya kan, kayak orang-orang Latin gitu mukanya. Ininya bagus banget. Tegasnya cakep banget. Tadi suaranya enak. Ya. Kita terdistract sama penampilannya Onyo. Aduh suka banget ya aku pokoknya Onyo ini kalau nyanyiin lagu pakai hati tuh dia jago banget. Aduh. Teman yang setia. Jadi pernah ini. Referensinya jelas banget ya kedengarannya di part-part tertentu gitu di sini. Tapi jujur ya, Onyo dewasa ini nyanyi lagu ini tuh kayak lebih ngena gitu. Kayak benar-benar kayak gue tuh udah ditinggalin. Tunjukin temen dong, gue tuh udah enggak ada temen. Gitu loh kesannya Rasanya tuh enak banget. Dan vibes-nya tuh kalau waktu itu kayak masih ada lagu anak-anak gitu ya enggak sih? Lagu dewasa aja. Asik. Tadi enak apa nih bagiannya? Yes, di situ dibikin improve ya. I love it. Asik. Tadi enak tadi. Ya. Saat senang. Di sini benar-benar
riff errornya cukup banyak, banyak ya. Cakep. Gila, itu rame banget ya ini BSG. Aduh, cakep banget sih, cakep sumpah banget. Aku tuh sama yang, aduh ya Allah enak banget, ya Allah enak banget. Sumpah ini bener-bener udah lama banget ya denger lagu ini. Kayak flashback. Yes. Ini kan live ya. Iya. Dan tadi aku enggak dengar ada yang miss. Benar-benar. Pitch-nya aman banget. Aman. Enggak ada yang pitch-nya kemana-mana. Ya. Asik. Enak aja. Yes. Dan aku bersyukur banget loh ini ada video kayak officialnya gitu, yeah, yang benar-benar clear audionya. Jadi kalau dari langsung dari sono alamat kita denger orang teriak, bukan orang yang nyanyi yang ada. Pada diriku yang setia menemaniku apa ada. Aduh enak banget di part itu, enak banget. Enak tuh, tadi lembutan. Atau yeah, tanyakan pada diri ke teman, menu apa adanya. Yes. Teman setia seperti dulu saat aku susah. Asik. Enak tadi di bagian. Yes. Sebenarnya sekarang pinter banget belokinnya ya. Yeah. Kalau ngambil yang versi dia waktu dulu mungkin nggak nyampe, tapi di sini Onyo belokin nadanya cakep. Oh. Oh nice. Wow. Endingnya aku suka banget. Tidak aku sangka endingnya bakal dimainin Onyo ke sana. Bener-bener di luar Nurul. Iya, seru banget ya. Dari tadi pas aku bilang ini di Onyo belokinnya pinter banget. Yeah. Makin ke sono makin enak banget. Itu falsetnya aku suka banget, yeah, dan yeah, lembut sekali. Aku suka banget sama penampilannya Onyo di sini, look-nya. Oke, okay, semuanya. Cakep banget. Dan itu dia, karisma enggak bisa dibeli. Yes. Ini sih benar-benar berkarisma banget loh. Iya, iya. Bulan Bintang obat ringan kita. Kita masih reaksi lagi video yang lain lagi. Masih ada banyak. Kalian subscribe dulu channel ini. Ya, yes, jangan lupa loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.